Hey guys, welcome back to my YouTube channel, OMG. So today we're going to apa namanya? Apa? Kolaborasi untuk desa. Desa. Yeah. Okay, that's the name. Emang namanya kode, cara nyebutnya gimana sih? Kode. Yeah, whatever it is. So you guys, kita bakal ke tempat itu yang lokasinya ada di Sanur. And I'm with her. Hi baby. Jadi ini kosan gue depannya. As you can see. Dan for your information, tempat ini tuh kayak tempatnya murah-murah banget. Maksudnya kayak makanannya tuh murah-murah banget. Jadi buat kalian yang suka banget sama cheap price and a good taste, kalian harus kesini. So, kita mau OTW sekarang. Jadi keep watching. Kita udah sampai apa namanya? Kaude. Yeah, right. Guys, we're here, so like I'm wearing like white jeans right now and black sneaker wedges. Gue terkejut loh nggak ada kacanya. And for this thing, kayaknya ini salah banget deh, bukan musala. Like what the fuck? Anyways, panas banget sekarang cuacanya. Padahal kemarin mendung-mendung hujan gimana gitu. Maybe sekarang lagi pancaroba. Nampan sayang. Do you think it's hot? Jadi ini tempatnya guys. And this is the menu. Pretty much chicken. Kita ada di sini. Gelato berapa tadi harganya? 5.000. 5.000? Demi apa? 5.000 atau 3.000, enggak tahu gua. Semua murah banget, tapi enggak tahu rasanya gimana. Kita lihat ya nanti. Hey baby. Can I try? Yeah. Sure. Enak kayak yang kulekul gitu sih. Kayak aku Shimori gitu sih rasanya. I don't like it. My makeup, they look ship popping. Always. And my hair, it was just so cute. It's just so cute. It's just so cute. Aku lupa nge-vlog makanannya, astaga. Jadi ini tuh tempatnya kayak temanya apa namanya? Healthy food gitu. And then dari makanannya juga kayak kurang kerasa gitu gak sih? Iya, karena dia tuh kayak healthy gitu, no sugar, jadi terus ingredients-nya juga dibuat kayak yang se-healthy mungkin. Ini kopi ya, Bi? Seperti itu. Kami ya, kayak ngantrian sembako. Iya, kayak apa sih tempat tuh kayak yang umum, tempat umum iya. Gitu. Emang tempat umum sih, tapi kayak yang gimana ya? Gitu deh. Tapi worth it sama harganya juga. Karena jadi abis foto-foto bagus kan? Abis foto-foto terus sekarang foto-foto lagi sampai benar-benar puas banget foto-foto. And then for information di sini mereka kayak self care gitu. Jadi barang-barang yang kalian habis pesen, bekas-bekas makanan, kalian harus bawa sendiri ke sana. Kalau kalian bisa lihat, di sana ada tulisan Dirty Dishes. Dirty Dishes. Looking great. Udah selesai guys, jadi tadi udah selesai foto-foto, udah puas banget ya. Kamu udah puas? Ah, pasti aku lagi dah.
Maksudnya? Aku gak ngerti kamu. Dan dia ninggalin kunci motornya dari tadi selama kita makan, bener-bener orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Okay, are you done? Kamu udah selesai? Are you done? Ya. Kamu udah belum? Kalau masih mau foto, aku fotoin.